OK, ライフしましょう。Infinity. TikTok. Let's go. Kita akan live di sini. Kita lanjut. Kita mau nyari senjata ya untuk ini. Untuk timing wise 1 jam setengah lah ya. Yes, sir. いい年じゃねえか。もうラフィッシュに Let's go baby。 さあ、行くぜ。まずは中立拠点を占拠しましょう。で、kita mau left。 udah mau left。 kita mau udah left。 kita mau lanjutin untuk nyari senjata yang belum kita miliki ya。 saya sambil nyari senjata dulu btw。 kita cek di Chrome。 我々も共に戦います。kita sambil main ini, dan mungkin hari ini kita bisa tamat sih. Kita mau nyoba nyari senjata dulu, senjatanya Yuying ya. Yoi, kalau nggak Pangde. Pangde boleh sih. Pangde itu kita belum punya. Kita mau nyari senjata, kita lanjutin yang belum kita dapetin kemarin ya, tinggal dikit. Termasuk Zhang Jiao, Zhang Jiao terakhir aja lah ya. Zhang Jiao capek coy. Kita lanjut ke Pang D dulu. Pang D itu senjatanya apa sih? Battle of Mountain Ding Jun PC Way. Oke. Mountain Ding Jun PC Way ya. PC Way. Kita main hard pastinya. Kita disuruh main hard. Fang deh. Anjay, jadi Power Rangers, Pak. What the freak, dude. Battle of Sisui Gate itu faksi apa ya? Faksi sekutu melawan Dong Zuo. Anjay, saya sampai apal lagi. Yoi. Faksi Dong Zuo sama faksi itulah, itulah ya. Bodyguardnya yang cukup strong aja sih. Bermax health. Yuk kita nyari senjata ya. Jadi kita di sini disuruh untuk kill semua musuh sebelum Cao datang. Cao akan datang cepat jika Huang Zhong dan Xiao Yuan itu KO atau Xiao Yuan KO. Jadi prioritasmu adalah membiarkan Xiao Yuan tetap hidup dan bikin Huang Zhong dead. Ya. Oke. Okay. Jadi yang melindungi Xiao Yuan ya. Itu sama Hulao Gate kah, Bang? Sisui Gate sama Hulao Gate sebenarnya deretan ya, Pak. Berderetan ya, Pak. Jadi kita di sini sub jenderal ya enggak sih? Kalau nggak salah nggak usah kan ya. Intinya adalah jenderal-jenderal doang kan. Berarti kita kill jenderal-jenderal doang aja. Sub jenderal nggak usah kan untuk Pangti. Jadi kita di sini Huang Zhong, Zhou Yun, Wei Yan, Wampe, Li, Wuyan. Hah. Aku hanya ada di sini Chenxi. Ah, oke, kita kill jenderalnya aja. Senjata Zhang Jiao gas, Gang. Waduh, kita senjata yang gampang dulu, boy. Kita yang simple-simple dulu. Oke, okay, kok Wiyan. Oke. Okay. Oke, musuhnya good ternyata. Oke,
Halo Bang, halo. Kukumadeka. Langsung mundur. Ini ngambil senjata keempat ya. Yoi, kita pangde dulu. Tadi pangde ini kita disuruh untuk kill semua jenderal sebelum Cao-Cao datang ya. Dan kita di sini nggak usah kill jenderal-jenderal bocil yang kita kill jenderal-jenderal yang gede ya sih pak. Asih. Yang Xiao terakhir aja lah ya. Aku yakin nanti sulit itu 2 jam kemungkinan nggak selesai-selesai pak. Enak ini, Pang De enak nih. Oh, kalian lihat sendiri ya. Kita ke tempatnya Zoyun coba. Kita jadi assassin di sini ya. Sub jenderal biarin lah, karena kalau sub jenderal jenderalnya KO, mereka nggak bisa maju pak. Bruh. Jajannya pakai celurit dir. Celurit buat anu, buat ngarit ini, Pak. Buat nyari rumput, Pak. Jangan lupa di tap-tap ya, di lag ya. Biar masuk apa namanya? FYP. Thank you so much. Nah, terus lanjut kemana lagi? Jenderal yang selain Liu Bei ya, ini Wang Zhong, Guang Ping, Lian. Oh, Lian dulu. Anjay. Terus nanti kita ke tempatnya Guan Pei sama Wang Zhong. Wang Zhong di sini nggak boleh sampai mati ataupun Wang Xiao Yuan itu mati, karena kalau mati Cao Cao datang ya. Ini ngecheat ya bang, ngecheat apanya? Ngecheat Infinity Musou ah. Kalau mainnya sih nggak ngecheat lah. Kalau ngecheat aku kemarin buang siapa namanya? Siapa namanya? Yang jauh selesai lah. Gak usah pusing-pusing aku. Walaupun nyari cara di internet termasuk ngecheat juga sih. Nyari cara untuk unlock itu juga termasuk cheat sih. Tapi ya no problem. Yang penting dengan kemampuan sendiri untuk mendapatkan item. Musuh gak bisa penuh, Pak. Kuapak.
Memang bisa. Caranya gimana menuin? Emang statnya bisa? Kayak gimana menuin musuh, Pak? Lu buku aja yang rank 1 juga nggak penuh. Iya, tadi tinggal Wang Song. Iya, udah main di Guan Yu Escape. Musuh kan nggak ada itunya, nggak ada statnya, cuy. Drop dari karakter. Emang ada drop dari karakter musuh. Adanya health terus itu kan. Pas lawan Suwang ambil gentong kuning. Wah, nggak tahu aku. Emang ada gentong kuning di samping-samping itu, di kotak-kotak itu kah? Oh, nggak tahu, keliru dong. Kurang tahu aku sih. Itu harus hard kah atau gimana? Gak tahu, Pak. Aku nggak pernah ngambil kotak, Pak. Oh, nggak pernah ngambil kota aku, cuy. Kecuali buat nge-heal doang. Oh iya, ini musuh rig, cuy. Cep dulu, Pak. Makanya. Kita membeku ya, Pak. Tir yang mati, coy. Gampang lah kalau itu. Nanti kalau belum max kita pakai game sak aja lah biar max. Kan udah nggak bisa nambah lagi kan kalau udah max. Anjir, aku diserang sih. Kita dapat item di mana, cuy? Ada item di bawah ya. Kira-kira nggak bisa dinaikin, cuy, karena nggak ada drop. Ternyata ambilnya dari kota kah? Untuk musuh kah? Wah, my bad lah. Gampang lah kalau itu. Makanya kok nggak bisa dinaikin ya. Drop ternyata ambilnya dari kota. Nggak pernah ngancurin kota kecuali ngeheal ya. Ya my bad. Maklum nggak tahu aku, anjir. Ini gendong kayak gini kan. Oh, ini kah? Tetap cuy. Oh, itu kah? Nah, itemnya kayak gitu kah? Musuh plus berapa gitu kah? Ah, my bad. Jepang itu salah satu yang terdebes ya, walaupun sebenarnya musuh ya. Iya, nambah musuh itu stat ternyata, kurang tahu. Ya, ternyata Pang D ini senjata untuk ngarit gitu. Ah, oke, okay. Kita malah baru tahu ketika gamenya udah berakhir sih. Gak ada heal lagi lah. Jadi nggak lawan Liu Bei doang ini, cuy. Yo, buat nyambit ini, buat
ngarit ini pak, buat nyari rumput ini cuy, buat panen padi cuy. Ya tanya cuy, cuy buat ngarit. Ah ini nggak ada kentang ini cuy, kita tinggal ke liupe doang sih sebenernya. Ya saya carinya full semua, mantap dong. Terlanjur pak, namanya terlanjur. Witis buat titis kalau saya. Musuh lama juga sama aja kan. Paling durasi musuh doang kan. Durasi musuh. Oh ini Liu Bei ngapain di sini sih? Ini ada anu musuh Infinity. Eh Max Recovery. Apanya musuhku pendek ya? Nice. Ternyata udah dapat bang, udah aku ambil tadi. Eh, udah aku ambil belum ya? Udah belum ya? Udah kayaknya. Udah coy. Kalau belum, ulang lagi pak. Udah. Sudah cuy. Tekisho. Hore me ga utsutotta. Dum 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 dum. Lanjut. Yang belum yang lain itu Sun Sang Chiang ya. Lawan Lubu. Wah, ada yang lawan Lubu semua ya. Ini dia senjatanya ya, Heavenly Halberd. Senjatanya enak ini, si siapa namanya? Pang deh. Lanjut, Sun Sang Siang. Kemarin aku belum ternyata. Lawan Lubu. Boleh sih lawan Lubu. Nanti kalau sudah selesai ya. Tinggal beberapa selesai ini aku. Sun Sang Siang senjata mana sih mapnya Meng Huo ini Invasion of Nanzong ya. Kau main di PC ya yoi, main di PC. Invasi dari Nanzong. Terus untuk side Wu ya. Pengen main di mana bang? Download di mana ya? Download tinggal di Google aja, easy ya. So easy itu. Asasek. Oh ada Wu. Eh jadi Shu coy. Bedanya apa pak? Oh. Oh ini lebih keren ini. Warrior 4 Orochi. Apa itu Warrior 4 Orochi? Ini misinya apa sih? Kita lihat dulu. Untuk senjata ya. Gak ada linknya bang, nyari gak ketemu. Paling atas lah. Cari aja dinasti Warrior 5 kata kuncinya. Ya, ISO download. ISO PS2 download. Itu paling atas di cool room ataupun di
City Romance paling easy tuh. Gak usah ke website-website gak jelas. Linknya banyak iklan, gak penting ya. Cara untuk mendapatkan senjata Sun Sang Siang di sini, dengan semua jenderal masih hidup, kalahkan semua jenderal dan sub jenderal. Ini sulit sih. Yoi, sama-sama. ISO PS2 tun. Yoi, di cool room di City Roman. Websitenya itu. No iklan-iklan klub. Susme. Ya tadi suruh ngambil siapa dulu? Dong Tuna ya. Dong Tuna An Huinan. Ini dia ya. An Huinan, Dong Tuna kan jajar doang kan. Sama Jin Huan Sanjie. Takil. Tahu rutin aja sih. Sesuai dengan tips and trick. Aku suka Sun anu. Siapa namanya? Kayak senjata kah? Yoi. Enak ini ternyata. Jauh-jauh juga enak sih. Ini An Huinan. Oh, Zotai ya. Zotai bagus sih, Zotai. Zotai is good. Zotai bagus, Zotai. Ini Jin Huan Sanjie ya. Damage-nya gede juga sih. Maklum ini mapnya map bukan sulit sih. Lanjut, kita mau kill siapa? Damage lebih gede di kuda, kok bisa? Terus setelah itu kita ke selatan. Dan menuju Penghuo. Dia akan muncul di notice corner and King Wolves will charge into your base. Oke, kita menuju ke Penghuo kah? Penghuo di mana? Misi buat dapat senjatanya dan terus ke bawah ke kanan temui Sun Quan, nanti ada kapten. Hah? Tempat minggu. Ini suruh nggak boleh di-kill kan? Oh, yang nemuin minggu. Ada cutscene, yoi ada cutscene. Terus kita nge-kill siapa? Mengyo ya. Ini Mengyo di depan kita langsung. Mengyo ini anak buah siapa sih? Ya, benar kata-kataanku, ikuti aja bang. Mengyo. Oh, anak buahnya anu. Terus temui Sun Quan ya. Bentar aku sambil ini baca-baca dulu. Nanti kalau nggak bisa mituruti coy. Seperti itu aja. Mengyo. Kill Mengyo dan kill time by killing King Duoshi. King Duoshi. Kamu tunggu hingga Sun Quan hampir terisolasi. Lalu setelah 3 menit
apa namanya, bridge akan hancur, pergi ke Sun Quan dan ada cutscene. Oke, okay. Ya itu sih, temui Sun Quan sih. Inggo sih. Temui Sun Quan. Oke, oke. Sun Ke. Mana ini? Enggak keluar cutscene, bro. Indusi di mana? Dia kan ngekill Kun King 2 sih kan? Atau nunggu itunya hancur dulu? Nunggu dulu sih, hampir Sun Quan hampir terisolasi sih. Oke. Nanti Pak, nunggu ketemu Sun Quan ya Pak. Setelah terisolasi Pak. Ya makanya nunggu berakhir. Tonggil King Duo sih dulu sih. Wanjir ditabrak, Pak. What the freak? Kecil dulu. Gosi kita kill dulu. Iya, ternyata kalau di sini nunggu terisolasi dulu, cuy. Baru kita nemuin si Sun Ge. Aduh, ditabrak. Saya juga agak paranoid sih. Oh, kita belum ngapa-ngapain ini, belum apa-apa cuy. Sampai jembatannya hancur sih biasanya. Nah, itu. Dan hancur kita baru jalan. Miro, Honjin ga koritsu shimatta ze. まいったか、様子もね。ただ、Sun Quan。では、敵にあります。本陣と切り離された Nah, ketrigger. Terus kita lanjut ngekill siapa? Sun Quan akan ledakan kuat Kang. Sampai ada Sun Quan cutscene, terus langsung kill mulu ya. King mulu ya sih. Kill dulu jenderal yang ada di samping-samping situ. King Mulu nggak punya anak buah, Mang Yang Chan nggak punya anak buah. Free ini, free ya. Wakabu, oyomasu ka.
Beastmaster juga boleh. Lompatnya enak ini. Masalahnya Zurong nggak boleh ditakil karena Zurong punya anak buah. Ketika nanti udah kita kendaliin atau udah cutscene ya, itu Zurong punya anak buah, sebelumnya nggak ada cuy. Oh nggak ada, emang nggak ada pak Zurong nanti ternyata. Terus kita nanti ke bawah. Yep, oh nanti bentar lagi sebelah Zurong nanti ada yang lain, kita nunggu dulu. Namanya Yang Peng. Terus sama Butuku. Oh banyak kali yang kita harus tunggu ya pak. Kita kalau nge-kill sekarang nggak bakal dapat apa-apa. Tunggu reinforcement musuh cuy. Jadi kita nggak boleh nge-kill langsung di sini cuy. Nah ini dia. Muncul juga dia pak. Noko-noko tawasare ni kita ka. Ikuto. Anak buahnya siapa? Baru kah? Yo, sendirian lah. Ini nggak ada yang ngendaliin kah di sini? Yoi, dekat Zurong. Tapi Zurong boleh dikill nggak ya? Aku nyoba yang sebelumnya itu gagal karena Zurong kukill langsung. Musuhnya nggak datang-datang pak. Kita baca dulu cuy, saya mau baca dulu, nanti keliru kita ngulang jauh banget pak. Go dan kill general dan Zurong. Oh berarti kita boleh kill Zurong di sini. Oke dari cewek. Iya ini karakter cewek pak, namanya Sun Sang Xiang. Di buat poli cuy. Musuhnya juga enak loh. Kita senggol dulu ya. Amazones lawan kita cuy. Ini kalau kalian nonton versi DW9 Zurong keren banget pak. Masih sulitnya. DW5 vanilla. Nah. Nah itu Yang Peng dateng kan. Tinggal Yang Peng. Terus terakhir tinggal si Mengguo. Selesai kita bos. Ini yang vanilla ya betul. Mata kita ka. Ganing. Lanjut ya nih. Oke ya tuh. Kenyangan pak. Ngantuk.
Bener kan ini? Kill Yang Feng terus Meng Huo selesai kan? Kill him. Lalu kembali ke base. Lalu kembali ke attack base di west, di barat, lalu tunggu hingga Wutugu sampai keluar. Oke, lupu bang. Waduh, lupuku terlalu strong, bang. Itu tak. Barat kan di sana ya. Jauh kali barat. Jai, jauh banget pak. Kita wirawiri. Nah, ini musuh terakhir ya, Wutugu ya. Dan kita harus kill itu ya. Nanti di kill Ganing pusing kita sih. Dub Jepang gimana caranya? Dub Jepang itu kalian tinggal cari yang versi Jepang aja. Iya, wirawiri, Pak. Wah, lumeng kau, Pak. Lawan Wutugu kau, Pak. Wow. Tempatnya Meng Huo ya, Bang. Yoi. Subtitle tapi tetap Inggris. Yoi. Tadi aja yang belum didubbing ya. Itu ada di CD Romance. Yang ada itu DW5 sama DW6. DW4 mungkin ada, tapi aku belum cari. Tapi ini aku main DW4 paling. Kalau enggak DW6 lagi. DW6 PS2 tapi ya. Izin follow ya bang. Wah, wow, nggak usah izin follow ya, follow aja. Thank you. Kalau mau donate juga boleh. Mau nge-keep juga boleh, nggak usah izin. Hello guys, thank you for the follow, arigato. Ada value-nya. Oh iya, lupa pak. Nafsu mau kill Meng Huo aku. Oh, di belakang ternyata. Yoi, hampir kelupaan pak. Mundur. Lupa, harusnya setelah kill itu kita dapat item senjatanya Sun Sang Xiang ya. Sun Sang Xiang. Teddy Sun lah kalau di HOK lah ya. Kalau di sejarah juga gitu. Jadi itu senjatanya kita dapat tinggal kill Meng Huo. Ya maklum, sorry pak. Kalau lagi fokus kill jadi pengen nge-kill Meng Huo ya. Selanjutnya habis ini Yuying paling. Jir Zotai KO. What? Yuying ya, Yuying misinya apa Yuying? Ini dia Meng Huo. Pengenali gajah. Wah. Nice. Tuh musuh aja pak. Sebaiknya mayan juga sih. Tabrak gajah sih. Mati sih. Gak mati ding. Pengganggunya banyak kali coy. Asyik sih. Ah, ngenai combo itu mantap.
Aduh. Buat volley, Pak. Mati kau. Aman pakai lubu, Bang. Setelah semuanya selesai. Aku udah pernah pakai lubu dah, aku upload juga btw story-nya. Mungkin kita namatin lubu chaos lah kalian. Lubu chaos mantap itu. 4 kali doang kan. Chaos mode lubu kan mantap. Kita yang udah chaos mode itu si Zuochi ya. Dan itu sulit sekali. Oke, kita dapat senjata. Wah, apa ini elemen ini nge-heal ini jangan-jangan B tapi remarkable. Kita ada healer di sini, veteran S. Jadi sekiranya not really need lah. Enak itu pakai Zuochi, Bang. Emang. Tapi sulit juga sih namatin. Udah senjatanya full power tapi tetap sulit. Lanjut, kita mau ke karakter senjatanya Yu Ying ya. Yu Ying ya. Yu Ying di sini adalah misinya untuk map itu Wuzhang Plain. Ultinya menggila ya, ultinya emang elemental kan. Caranya adalah kalahkan Deng Ai sebelum dia set up katapult. Wuzhang Plain adalah bintang 5 battle. Ya. Yu Ying harus full power pastinya. Wow, ya pusing aku tulisannya banyak kali, Pak. Yu Ying. Intinya adalah kill Deng Ai. Intinya ya. Lubu sih, Bang, satu kali aja. Apa lubu? Tinggal ke YouTube-ku aja lihat lubu. Tinggal ke YouTube full lubu. Kalau mau nonton DW6 ya boleh. DW7 ya boleh. DW5 ya boleh. Udah. Lubu itu aku mau nyelesain senjata udah di video yang sama, nanti live stream yang sama. Itu udah lama banget itu awal-awal itu sih. Hari ketiga kalau nggak salah. So ya. Kita ke tempatnya Yu Ying dulu. Karena ya, kalau hari ini udah targetnya ada, kita selesaiin target. Karena aku live juga bentar doang kan. Gitu. Kalian. Udah orb ini itu. Ini ginseng, ini bodyguard yang kayak tadi, superior kita pakai, leveling. Wisu, jadi intinya adalah Deng Ai. Kita kill sebelum apa-ngapain ya. Deng Ai mana Deng Ai? Belum keluar ya Deng Ai ya. Senjatanya Yu Ying ini ya telurit juga ini cuy. Asyik. Wow. Musuhnya cukup ya baik juga cara. Gangsingan, Pak. Beyblade deh. Tekusho, utsutotta. Getsuei-sama, ose no toori ni junbi totonoimashita. Kono mokugyu ga areba,
Ini suka bikin mainan deh. Mina ikite kono iksa ni kachi. Tomo ni atarashii yo o mukaemashou. Yoi. Kita langsung ke sana. Siapa siapa ini pak? Oke, kita mashing di sini. Blender pak. Kita fokus cari senjata dulu. Emang nggak ada yang left DW3 kah? OTW pak, DW3, DW3 tapi sulit coy katanya coy. DW3, DW4. Juga nggak banyak yang suka mungkin gara-gara grafik atau gimana. Kalau aku sih nggak terlalu peduli ya, yang penting ada gameplay dan keseruan ya. Mungkin kalian bisa request kan, bisa sama streamer-streamer lain mungkin donate atau gimana, karena orang kadang juga nggak mau ganti game gara-gara mungkin yang nonton kurang atau gimana. Sangat wajar sih, penonton DW5 aja tidak sebanyak DW6 cuy sebenarnya. Jadi orang juga males juga kan kalau udah main DW-DW yang rame. Iya sih. Tahu ya anaknya si Chopi cuy. What the hell, damage move banyak juga cuy. Basara pun juga yang nonton tidak terlalu banyak cuy. Basara itu. Gimana aku main Basara? Not that much bro juga cuy. Mending DW6 sih, jauh. Apalagi kalau ketemu lu gua, tiba-tiba FYP ya. Halo bang, halo. Lu bang, mode chaos, nah itu. Yang nonton banyak itu. DW9 yang banyak, DW9 malah nggak ada yang suka pak. Orang Indonesia itu DW yang baru-baru rata-rata nggak ada yang main karena itu game-game PC berat kan. Kalau game-game lama itu mungkin nostalgia bisa disenggol di bidang nostalgianya atau gimana. 9 itu salah satu DW yang paling wadidaw, lelahkan juga katanya. DW9 kan ya bisa dibilang terbaru, kalau streamer luar emang itis buat itis lah ya. Maksudku target kita kan Indonesia juga. Itu. Oke, musuhnya nggak ada ya di situ. Luar mah itis buat itis loh ya. Saya ngomongnya pasar Indo kok. Karena Indonesia lebih ke mobile sih pasarnya. Aku niat main Mobile Legend. Tapi ngapain main Mobile Legend? Udah banyak yang main pak. We need something new ya. Game yang baru. Mungkin kita akan dapat game baru kan, Boba Dragon Ball tanggal 20 nanti. Semoga aku juga bisa main di situ. Yang main RE enggak pak? Aduh aku RE, aku hantu-hantu enggak terlalu suka zombie-zombie. Saya gampang kagetan coy. Main game kayak gituan pusing saya. Boleh kapan-kapan RE.
pas Halloween. Resident Evil 4 PS2 aja dengan yang versi baru. Belum sih, kalau semua karakter belum sih. Ini masih nyari senjata sih. Lu main Yuying apa Diao Chan, Bang? Saya pilih Xian Ying dari Shu. Dari Jin Dynasty. Aduh, mati aku. Save dulu, Pak. Kita suruh nunggu Deng Ai doang ini. Karakter baru dari DW9, Wang Xian Yin atau siapa namanya, lupa. Ring dia Chen. Ayo dia datang. Langsung ke tempat Deng Ai ya. Karena misi kita adalah kill Deng Ai, bro. Aduh, ada sucu di situ, Pak. No. Ada sucu di situ. Bentar, kita save dulu pakai save state, cuy. Maneman kalau kita ngulang terus pusing di sini. Rugi. Di bandar. Asih dia lari, Pak. No. No. Larinya kayak singgat. Kiken desu. Jichou nasai. Yo kata, saya dapat senjata, please. Ya, gampang sih gampang, tapi take time ya. Kesulitannya di bagian itu sih. Kalau difficulty-nya cash ya sulit sih. DW 5 kalau chaos pun juga pusing, cuy. Bentar, senjata kita dapat belum? Tapi kalau gagal kita ulang lagi. Ini dia ya, di sini ya, senjata kita dapat juga ya. Terus tinggal kill si Maji selesai kita, Pak. Sampah itu aja. Baik gitu deh. Oke, kita dapat sudah di sini, tinggal kita nyari senjatanya di spawn di mana. Game itu kalau susah ya nggak laku, cuy. Kecuali untuk game-game soul ya, souls like ya, kayak Elden Ring kayak gitu. Susah emang nature-nya susah. Tapi sebenarnya nggak susah juga. Kalian lihat tutorial ya auto win, Pak. Langsung si Maji, Pak. Yuk, siap, siap, siap. Kita juga tujuannya nyari senjata. Nanti kita kalau udah selesai nanti kita bisa ganti-ganti game lah. Karena main chaos di game ini sulit, coy. Gak ada heal, Pak. Si Mas Zhao. Perlu squad kita, cuy. Enak ini si Yuying. Senjatanya. Atau celurit.
Jangan jauh-jauh ya. Ah, terlalu kesusu ya. Yoi. Main Elden Ring itu bikin stres juga loh. Lalu, tapi kalian kalau build-nya build yang kompetitif OP ya kuat pasti. Build senjata. Masih mau mati. Save slot 1. Anjay. Iya sih, ada musuh ring sih. Dewena main mikir bang, ya gimana musuhnya nggak imun kan kalau nggak salah DW3 itu musuhnya nggak bisa imun deh. Mati pak, udah pantau bang ada. Yuk kata, jadi suang ya. Yang belum kan tinggal situ-situ doang, dikit. Tuang, surong, selesai. Yang terakhir, Zhang Jiao. Tuang sulit sih. Pang Tong udah dapat senjatanya sih. Oh, di Extreme Legend DW8 ada Pang Tong nggak? Nggak tahu, aku nggak main DW8. Belum main. Yes, sir. Full. Oh itu ada katanya. Lanjut. Su Huang itu karakternya apa cuy? Mapnya. Gak hafal ya. Oh ya Xin Cai belum ya aku ya. Xin Cai belum ya. Xin Cai dulu lah. Su Huang sulit masalahnya. Selamatkan truk volunteer lalu bolehkan Liu San akan maju reassist him in returning castle. Wow. Xin Cai sulit kah kayaknya. Kamu masih pemula. Pemula kenapa nggak main yang versi lama-lama aja daripada 8. Seru yang lama pak daripada yang baru pak. Xin Cai ini mapnya apa sih? Baidi itu ya. Lebih lama udah bang di PS2. Oh ya udah, good. Itu main di mana itu? DW8. PC kah? Switch kah? PS4 kah? Steam kah? Belum aku, untuk story belum aku. Oh ya senjata dulu lah. Nanti yang lain-lain story itu kita main versi chaos aja ya, chaos mode semua. Sisanya coy, capek aku masalahnya sih. Kita nyari full senjata dulu. Biar nanti kita chaos mode jadi, ya yeah, not bad tuh, not bad lah. Body card yang tadi aja sih. Yang udah aku upgrade superior. Oke, misi untuk senjata Xin Cai kita baca dulu. Selamatkan volunteer troops lalu perbolehkan nyawamu sampai sedikit sehingga Liu Chan akan membantu maju dan kamu harus bertemu dengan dia. Terus bantu dia kembali ke kastil. Oke. Peringkat SK itu bodyguard, bukan peringkat C itu.
Lindungi Passion ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Cici ga kizuite kita kuni o mamoru tame. Mina. Watashi ni chikara o kashite hoshii. Ono bon. Suarane. Suaranya anu coy. Liu Bei coy. Emang anaknya sih. Kiri bawah map. Sampah pak, nggak apa-apa lah. Suruh bantu di sana kan, di pojok sana kan, kiri bawah kan. Ntar aku mau nyari base-base dulu cuy. Tahu, handang anjir. Tuxun juga di sini emang sih. Ini ada harusnya ada karakternya ini di DW yang terakhir-terakhir. Jir, anak buah aku mau mate. Kita maju. Ini map sulit karena memang map tingkat 5 kan. Bintang 5 kan. Shincai anaknya si Zhang Fei dan Xiao Ji. Anaknya penculik bocil. Yes, sir. Dia sepir, Pak. Wish. Enak juga ini karakter. Langsung lindungi ini kan. Save dulu pak. Lindungi ini kan. Para rakyatku. Ah, bodyguard ku matek, Pak. Bodyguard ku terlalu empuk. Sampai macau datang. Oke oke, kita tunggu sampai Macau datang lah ya. Terus gimana coy? Oh, ada musuh di sini. Daitoku ni migakareta seigi no yaiba. Ukete miyou.
将軍のおかげで犬死にせずに済んだが、これにオラたちはお城を守りますか。Nanti katanya si Liusan ikut ke sini, Pak. Dah, Bang, merahin darahnya, Bang. Masa? Oke. Oh, mau mati aku malah. Oke. Merahin darahnya. Shinchai mendekati ya. Langsung ke Liutan. Oke. Kita menemui suami kita ya. Suami kita, what the fuck. Pampukin Duar. Suenya itu Guan Ping, Bang. Masa? Suaminya Liu San, cuy. Sebenarnya istrinya Liu San itu kakaknya Shin Chai. Tapi kakaknya mati ganti anaknya, Pak. Ganti adiknya, Pak. Muntah. Sudah. Turun ranjang, istilah apa itu? Kembali ke Baiti bersama Liu Chan. Oke. Ya, kalau mau sama mau ya itis buat itis lah. Sini bro. Sini Anata gitu ya. Main bakar deh. Ternyata udah Shin Chai. Ini lagi nyari Shin Chai. Tertinggal apakah dapat item di sini? Oke, let's go baby di dalam sudah. Nah, kita tinggal nyelesain story-nya doang, kill rajanya selesai. Sun Quan kan? Hei, masuk Pak. Ngapain keluar-keluar kau? Ya itu udah dapat. Yoi. Wow. Kopi Bang, thank you. Kopi Bang. Arigato. Kopinya Gumiho. Liu San nggak bisa perang sih. Istrinya kebanyakan itu Liu San, cuy. Kita tinggal kill siapa? Sun Ke. Yoi, tinggal kita kill Sun Ke. Habis ini Yu Ying, Pak. Yu Ying udah selesai, aku baru aja. Anda kurang wus-wus Anda. Yu Ying cukup sulit tadi. Tapi lancar. Sulit karena musuhnya keras kayak batu ya. Nggak lihat Pak ya, nanti cek di YouTube. Nanti aku upload semua. Aku post di YouTube. Intinya kill si siapa namanya? Siapa ya? Ding Ai ya. Diao Chan udah nggak, Pak? Diao Chan itu misinya apa sih? Udah lama itu Diao Chan. Yang dulu gagal mulu kan, Diao Chan udah selesai. Yang belum ini tinggal Zhurong, Su Huang. Udah.
sama Zhang Jiao yang kemarin bikin kita stres ya. Karena sulit. Ya abis ini suang banget. Dari cewek aja semua, sama cewek selesai. Xiao Qiao bersaudara. Yoi, udah kok. Anjir hilang dia. Dia lagi bunsin, Pak. Sun Quan menghilang pindah ke bawah ya. Uang habis ini. Tinggal karakter-karakter itu doang, terus Surong ya terakhir. Kalau nggak Surong aja langsung, katanya Surong sulit kan. Oh iya, Surong aja sekalian. Karena Suwang sama Zhang Jiao itu agak wadidaw ya tadi. Surong aja lah. Semoga Surong lancar lah. Suwang kan yang bikin koit itu si Cao Cao. Kalau main dua orang pasti selesai itu. Kita tinggal pakai lubu aja bisa naik. Cepet-cepetan ini Suge, ini Suge klan itu ada banyak loh btw. Oh itu Suge juga, gak cuma di Su tadi, di Wu, di Cao pun ada ya Suge ya. Tapi pedangnya panjang, enak banget coy. Yo, nyuruh pasukannya ngeluarin katapult. What the hell, dude? Mengingatkan kita dengan pangde, Pak. Seriusnya, Pak. Mantap, coy. Satisfying game ini ya. Tota. Paruh lagi. Ataki shimashou. Biasa. Surong ya, full cewek aja ya sekalian. Walaupun tadi kita nggak cewek sih yang pertama. Yang pertama Pangde, Pak. Pangde bukan cewek, Pak. Pangde Megazord. Wes. Cincai, ambition. Brilliant. No 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 no. Last game ya, mungkin. Bentar, Surong aku belum tahu sih. Terus senjata yang belum dimiliki cuma beberapa doang. Su plus main selesai. Wei itu kurang suhuang ya. Suhuang doang. Order itu tinggal Zhang Jiao sama Surong. Wu sendiri selesai semua. Selesai semua, Pak. Jadi plusnya tinggal dua doang. Zhang Jiao aja, jangan. Jangan Zhang Jiao, itu bisa satu hari itu nggak selesai-selesai itu. Kita dedikasikan untuk Zhang Jiao lah.
Ya, kita Zurong dulu. Katanya Zurong juga sulit kan. Kita lihat 45 menit selesai nggak. Zurong. Mapnya adalah Invasion of Nanzong ya. Tapi kita ambil Nanman. Nanman Forces. Kita main pasti hard ya. Gampang sudah. Assalamualaikum Bang Bri. Halo. Waalaikumsalam. Kirasai Masih, selamat datang. Jadi Zurong di sini kita disuruh untuk mengalahkan Ganing dan Jiangkin sebelum kamu menghancurkan bridge. Oh, simple ternyata. Sebelum menghancurkan jembatan. Oke. Tapi bisa dibilang ini 17 menit untuk gamenya. Damn. Lama kali coy. Wow, 17 menit pak. Panjang juga. Zurong ya. Setelah kedatangannya Ganing bang. Ganing apa? Ganing namatin atau Ganing make? Ganing udah kutamatin coy. Awal-awal malah ya. Bodyguard yang strong aja pak, daripada mati mulu aja. Kita healer aja ya. Yang healer yang mana sih? Nah ini. Jadi kita enjoy aja sampai kedatangan superior T. Tahu nggak punya healer superior pak? Ini bener nggak sih mapnya? Bener ting. Jadi intinya kita kill Ganing dan Jiangkin ya. Belum, Pak, tadi kita punya yang udah emak sih. Ada juga yang belum, tapi yang belum biarin lah. Takutnya nanti lawan itu mati malahan. Ini keluar Ganing di situ. Oke. Oke. Aduh. Ganing sama Jiangkin kan. Kita ini misinya apa, Pak? Kendaliin tengah itu biar jembatan dihancurin kah? Kayaknya sih gitu. Bentar ini kita ngambil lama ini bang makanya kita lakuin kok bisa lama, why the reason of lama, kenapa sebelas menit katanya untuk muncul Ganing dan juga itu. Kita ngedok aja di sini sambil ngobrol-ngobrol. Di tengah ya. Oh juga ada ngantuk sih. Oke, harus menghancurkan yang di tengah. Jangan sampai jembatan roboh atau gagal. Berarti kita nggak usah nyerang di situ dong. Hendok aja di situ. Jadi kita nggak boleh nyerang tengah dong, otomatis.
Anjir, kalau gitu lama lah, Pak. Nah, intinya defend-defend aja terus, nggak boleh nyerang berarti. Ya kan? Gua suruh nggak usah pakai ulti yang itu, bang, ulti biasa. Dibutuhkan kesabaran, Pak. Ya, iya, iya, iya. Walau suruh nggak usah pakai ulti yang itu, bang, ulti biasa. Kenapa? Beda kah? Bagus yang biasa kah? Lebih enak biasa. Tapi nggak ada efek api dong. Asyik loh. Terlanjur, Pak. Nggak tahu juga kan aku. Pusing gue. Oh, udah punya ting. Panjang sih. Terus musuh. Kayak lari-lari juga dia. Kalau kita nge-kill Gani sulit lah. Kan ginian aja pusing ya. Itu bisa lah ya. Sampah sih. Dan sampai di sampah nanti anak buah kita ya, cuy. Katanya kita bisa ngendaliin apa namanya anak buah kita sih dengan nekan select. Dah, bukan ku takut sih. Oh ini. Belas menit sampai mereka muncul, anjir. Let's go. Heal, Pak. Heal, Pak. Heal. Heal me, please. Nah, itu dong. Thank you for the share, ya. Arigato. Kita mundur dulu. Kita diserang mulu tanpa henti, Pak. Nah, aku baca lagi lah. Something wrong atau tidak. Baterai gue habis. Jadi kamu bisa menghabiskan musuh jika kalian mau. Tapi jangan mendekati bridge. Yang mana atau jembatan yang mana akan membuatnya hancur. Setelah 17 menit dari game, beast unitmu akan menyerang ke Wu Camp. Ganning dan Jiangqin akan muncul sebagai reinforcement. Dia akan muncul di northwest corner. Jadi silahkan diselesaikan. Sangat disarankan untuk membersihkan musuh di selatan. Kalian bisa mengambil Ganning dan Jiangqin. Hasilnya tunggu merah aja ya, nggak bisa kuning atau
hijau gitu. Gak bisa, Pak. Tapi kayaknya pernah gitu. Kayak gitu. Yoshia kitaka. Totto hashi o otosu. Zou butai wa kabe o yabutte teki honjin ni totsuryu da. Nih bentar lagi kita sampai 1 2 3 klo merah otomatis heal klo udah level max. Kuning para hijau inisiatif Wakaka. Thank you Sargun untuk Rosenya. Kalau merah otomatis heal, kalau udah max level. Kuning atau hijau inisiatif sih. Iya sih. Nih suruh ngendok ini bisa tuh. Jadi apa bot kita itu nggak ikut kita ya. Pick select. Oh, diam aja itu. Bodyguard kita ngendok di situ, cuy. Setelah pencet select lagi. Bodyguardnya jalan. Gitu, Pak. Thank you Rose-nya ya. BTW. Rose. Musuh sendiri ada musuh apa aja sih? Lumeng dan Zuta ya. Oke, oke. Ulti bang, ultinya bikin kejang-kejang, kok bisa? Enggak toh. Oh, diserangin itu kah? Bukan kejang-kejang pak itu pak. Dilemparin bumerang sih. Boleh ngisi musuh pak, nanti kalau lawan Ganing. Ya, bentar lagi Ganing muncul ini. Hampir 15 menit ini. Gak kerasa juga ya nunggu 15 menit ya. Walaupun kerasa juga sih. Bumerang, Pak. Padahal bumerang itu senjata khas dari daerah mana, yo. Kalian kalau masih ingat pelajaran SMP harusnya tahu deh. Bumerang itu senjata khas daerah apa atau negara apa? Atau suku apalah lebih tepatnya. Ganing di bawah kan, di selatan kan. Sini kan. Gak ada yang ingat kah? Ganing di sini kan. Ganing. Daerah sinilah intinya. Jadi mana, Cai? Di base ini kah? Nanti tiba-tiba muncul. Wisul. Kita bikin bot kita diam aja biar nggak ngapa-ngapain. Nah. Ada ngendok dia. Ngendok dia di situ. Di kiri tengah. Oh, di tengah-tengah situ kah? Tempat dekat bridge ya. Oke. Okay. Tinggal nunggu doang ini Ganing. Kita minum dulu pak. Aduh, ngantuk lagi. Minum air tapi. No kopi, kopi klub biar nggak apa insomnia. Gimana sih? Ini nanti tinggal ditatangi aja lah ya. Northwest. Northwest itu utara barat. Utara dan barat berarti di pojok atas dong. Gak apa-apa nunggu pak, hukumin nasai. Tim kita gak sabaran pingin maju sih. Di sini kan Northwest. Northwest di sini kan. Barat daya atau barat barat laut. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut ya. Lagunya gitu lah. Tinggal nunggu aja di sini. Ini udah ini 15 menit.
Tinggal 2 menit lagi. Utara lagi kah di sini kah? Di sini sih enggak utara, di situ sih, di base itu sih. Ini aja lah. Sambil nunggu. Dua menit lagi, satu menit lagi BTW. Plus main. Gak ada musuh rek lagi kita. Gak kota-kota gitu kah? Ke atas lagi pak. Ada kentang ya di sini ya. Spill pak, wow. Oke. この防衛の要所を突破できると思うな。Andaliin sekalian lah ini. Dan enggak nama-nama musuh. Oke. Udah ini musuhnya datang ini, yakin aku. Saatnya ini. It's time. It's time to fight, bro. Nanti habis itu kita save. Moralku drop ya. Mas ini bisa dimain di HP? Bisa sih. Kalau HPmu strong ya. Pakai Aether ya. Kalau enggak Diamond. PS2 emulator. Oh, Sena. Menunggu. Gimana nih biar ke-trigger musuhnya nyerang base? Udah waktunya lu ini. Bentar lagi sih. Ganding lagi ke WC. Iya, kita nungguin Ganding sama Yangkin, guys. Untuk nyari senjatanya Surong. Karena misi kita suruh nge-kill itu sebelum jembatan hancur kan. Ini DW yang ada maconya ya, Mas. Yoi, ini DW5 ya. Yang mungkin kalian pernah mainin di PS-an ya. Dan ngerusak banyak stick mungkin. Biasanya game-game yang rusak banyak stick apa aja, coy? Zaman dulu, coy. Naruto, Guitar Hero, Dragon Ball. Kita bisa bikin list 10 game yang merusak stick. McDonald emang juga ngerusak stick. Bikin konten TikTok ya. Coba start lihat waktu. 43. M3 itu berapa itu sih? Nah ini dia. Udah ini. Udah maju sendiri pak, dia pak. Tim kita nggak sabar untuk maju ya. King mulu ya. Kita nunggu kacin apa gajah kita ngamuk. Nah itu baru muncul Ganding. Nah ini dia. Bentar, Ganding ini Ganding atau punya Ganding punya anak buah
Jangkin. Oh, Jangkin sendiri ya. Kata. Masih miss aku. Oh my god. Nah, ini dia. Jalan story-nya, cuy. Kita sambil nunggu-nunggu aja ya. Not that. Tidak terlalu tanky ya. Kayak di DW6 ya yang bikin kita stress gandingnya. Lempar ke Unai. Akhirnya. Yoi, akhirnya bro. Tadi tinggal kill siapa namanya? Jangkin ya. Save dulu. Jangkin, di mana Jangkin? Itu. Oke. Oke, let's go. Not bad, tapi cuma lama doang ya nunggunya ya. Damn, isinya banyak kali. Hitori da yo. Aduh, miss ini aku pak, kurang jauh pak. Oh nggak ding. Bentar, aku fokus ke Jiankinnya cuy. Nah ini dia. Yang lain mah nggak usah aku pikirin. Oke, itu dah senjata ya. Kita langsung ke tempatnya. Ada lumang di situ. Waduh, duh, 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 duh. Aduh, ada lumang, Pak. Akil dulu lah Sukeke ini. Sukeji. Not bad. Wih, di panah. Wih, oke. Seperti ya jembatan. Kita save dulu. Untuk, wah Sun Quan maju ternyata. Oke, ya, jadi Weng Huo di situ. Pokoknya Sun Ke ya. Oh iya. Boya da ne. Tatakaeru no kai? Baka ni shinai de kudasai. Iku hakugen. Kono mi o hono to kashite tatakaimasu. Anta mo hono tte kai? Kigu da ne. Kina! Kono atashi o kogashite goran. Durung yang ini pakai kuda, yoi. Kudanya lugu lagi. Bukan gajah ya. Karena di sana itu pegunungan pak, di daerahnya Nanman itu pegunungan, jadi naik gajah lebih gigi daripada naik kuda kan. Kuda kan enak di padang-padang yang luas, ini banyak pohonnya, ini pusing itu. Makanya Nanman itu strong pak, karena menang teritori. Son Ke.
langsung kita kill. Elementalnya enak coy. Anjir, lumeng sampai sini pak. What the hell, lumeng buntutin kita pak. Tapi itu pak buntutin Sun Quan sih. Asyik kayak Wisu ya, dapat senjata 2 kali lipat. Mati kau. Mati nih langsung. Lumengnya yang mati ding. Nice my boy. My boy. Bisa. Onigiri. Gak bisa dibanting, pak. Buat poli ya. Wow. Nice. Kita kill di sini. Gear miss, pak. Kita lari-lari ini trik. It's a trick. Trik untuk dikejar ya. Dan the end. Belum berakhir ternyata. Oke, oke, oke. Imakoso shounen bodo. Unki se yo. Kita muter-muter. Misi jalan. Agak panik tadi kena musuh aku. Langsung spam lingkaran. Spam bundar aku cuy. Kurang deket sih. Oke okay lah. Berakhir sudah. Tetyo. Nah, berarti kita tinggal yang sulit-sulit doang ya. Suwang sama Seng Jia. Tapi males aku. Berakhir. Ini dia Inferno. Senjata yang kita dapatkan di situ. Leida. Zhang Jiao. Besok khusus untuk Zhang Jiao dan Su Wang ya. Aku mau browsing dulu caranya biar menang gimana, pak. Ini aku udah lelah. Masa Zhang Jiao bikin stres itu Zhang Jiao. Oke, kiranya itu. Jam berapa sih ini? Jam 21 lebih ya. 21 pas lah. Zhang Jiao, coba aja ya sekali mumpung ada waktu 15-an menit. Endah. Yang lama itu Zhang Jiao. Zhang Jiao itu lebih kesulit sih. Terus kalau Su Huang itu lebih lama coy. Lama dan cowok-cowoknya mati mulu, pak. Ya kan? Gimana yellow turban? 1, 2, 3, 4, 5. Intinya Zhang Jiao itu pusing, pak. Kamu nyamatin pakai apa, pak? BTW. Zhang Jiao ada trik biar mudah. Apa itu? Nani kore? Nani desu ka? Bodyguard. Superior full semua, jay. What the freak, dude. Superior T. Kita pakai karakter healer aja sih. Nanti biar nggak repot nge-heal pusing sih kita. Lah kepecet.
Kemarin disuruh ngapain sih aku lupa. Intinya kita langsung ke sini. Kill anak buah. Kalau kamu pakai berapa orang sih? Dua akun kah? Dua akun, dua karakter kah? Gong Sun Yue kah? Boom 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 boom. Kenapa kalahkan Gong Sun Yue? Betul ini Gong Sun Yue. Oh, saya selalu mengalahkan Gong Sun Yue by the way. Terus dekati Zhang Liang, baru Zhang Bao. Intinya harus cepat kan? Ini kita kill sekalian aja. Kurangi anak buah bocil-bocil ya. Karena anak buah kita mati mulu pak dari kemarin. Bukan masalah itu, urutannya sih sama. Tapi anak buah kita mati mulu sih. The problem is that. Dekatin terus biar ada kajin, ya makanya itu. Zhang Liang ya di sini. Zokujin domo me, tsuburete shimae. Iya, anak buah nggak bakal mati kalau cepet ya. Emang itu cepatnya itu yang cukup buat detail sih. Shibashi ten no koe ni mimi o katanuke yozu. Nah, ini butuh waktu sekitar berapa? Kalau easy mungkin bisa cepet sih, satu hit semua kan. Apa itu? Ada yang mati kah? Oh, checkpoint nggak penting ya. Yang menyerang di utara, Pak. Sampai turun kuda aja. Oh, ngaruh emang. Disuruh semacam apa itu? Osena, oh my. Oke. Okay. Langsung ke Zhang Bao ya. Jadi kalau gagal udah aku mau end. Satu kali try aja ini. Wisu, nyawa masih full ya. Oh, belum ada yang maju, Pak. Musuhnya, Pak. Ayo, let's go. Let's go, baby. Amitabha. Amun Namida Butsu. Ada Tianwei di situ. Tianwei nyerang kita bisa ini pak, karena Tianwei yang bikin mati tim kita itu.
Wow, thank you for the gift ya, Kumio. Kopi bang. Ya, kopi. Selamat mengopi. Saya nggak minum kopi ya. Let's go. We're done, bro. Belum ada yang mati, bro. We did it, bro. Bentar, kita pause dulu, doi. Main senjata kita terlalu ngepet ya, gimmicknya kurang. Bentar aku sambil nyari tulisannya kemarin misinya apa aja. Nah, kita save langsung. Terus apa lagi habis itu? Zhang Jiao. Tanpa boleh ada yang mati. Terus Asis Zhang Bao, Zhang Lian sama Zhan Manceng ya. Terakhir Zhan Manceng. Udah dapat senjata kah? Masa udah gitu doang, Pak? Lu manjir. Oh, udah kah? Nandesto. Nani. Itu doang. What the freak, dude. Yang penting harus cepat ternyata. Wow. Mana senjatanya? Nandesto. Oh, di belakang situ. Salah arah. Oh. Kena genjutsu, Pak. Kita tinggal nge-kill bosnya doang kan, berarti. Kemarin mungkin gara-gara kita pakai senjata level 1, coy. Jadi terlalu mempersulit diri kita sendiri ya. It's okay, Genchana ya. Oke, okay, good. Kita dapat senjata Zhang Jiao ternyata. Yang penting kalian max out dan senjata kalian cukup strong ya. Gimana, berhasil kah? Berhasil, bosku. Ternyata kemarin sulit gara-gara saya ngekillnya kelamaan. Ini senjata aku lebih strong dan sekiranya bisa lah. Ini misinya apa sih? Kita harus kill semuanya kah? Oh, kita harus ngalahin semua. Kita bukan ngekill rajanya, Pak. Keliru, Pak. Tetap sulit sih ini. Kita harus ngekill semua. Semua. Kita harus ngekill semua anak buah itu sulit sih. Iya, aku udah dapat coy senjatanya coy. Berhasil. Yang penting harus cepat busus, Pak. Harus punya musuh biar cepat. Untuk kill yang pertama itu loh, Gongsun Yue itu loh. Yang penting busus itu nanti cepat. Kemarin kan kelamaan aku berkutat di sana, Pak. Dan kita harus ngekill semua anak buah di sini sekarang. Damn. Bro. Dongzuo lagi. Aduh, kita kembali ya kayak kemarin, coy. Main 2P pun main 2 enggak boleh ngekill. Kenapa? Why? Terus stay. Jurus terbaiknya ini doang sih. Kalau musuhnya nggak rame ya. Dan ini bisa bikin S juga betul. Oh, kalian lihat damage-nya better kan? Tiksho, wari ga uchitotta.
われが打ち取った。yoi, senjatamu harus strong juga ternyata. Senjata level 1 gak bisa pak, gak guna anjir, pasti gagal itu. Ini senjata level 2 ini minimal. Trigger amuletku masih 8 kalau gak salah. Ultimate nya macam apa mana pak? Bentar, kita akan pakai di ada musuh nanti di atas. Damn, Dianwi mati. Semuanya mati semua, pak. Uso, Daro. Ya, sembur-sembur api. Katon Gokakyu no Jutsu, cuy. Ini dia loh, kita main api ya, walaupun api itu efeknya bagus lah ya, ada efek burn tapi not enough bro. Wah, ada Wasiong pak. Sundul-sundul aku. Wow. Gila aku bosku. What the hell. Ini musuhnya juga keras-keras lagi. Uso Daro, kure. Uso Daro. Wah, siang dulu cuy, bahaya ini. Mana anak buahku gak ngikutin saya, bo. Cahaya kalau medifen tetap kena kembang. Asih dibokong aku. Kalau efek ya cahaya kalau medifen tetap kena bang. Gak tahu aku pak. Oh iya itu yang anu orb cahaya ya. Waduh. Gak boleh lepas L1 ini, yoi. Ada Guan Yu lagi. Oh, Huak Xiong mati ya. Liu Bei kita kill Guan Yu mundur gak ya? Liu Bei mau mati masalahnya. Si sundul mati aku. Kita sih rugi, rugi bandar kalau mati pak. Gak mau mengulang ini lagi. Please, please. Itu kata di heal pak. Salah ngeklik aku. Waduh. Mati kau. Guan Yu mundur sana. Wush. Wush. Yes, sir.
Dia mundur juga, kok malah mati di sini. Nah, buahku mana, Pak? Bantu saya, Pak. Please. Saya mau mati. Ini, Pak, aku mau musuh sekalian. Malah ngeheal di situ, gitu. Ada pemana lagi? Udah aman. Aman bosku. Kita mau ngeheal dulu bosku. Ini gentong di checkpoint. Di sini ada gentong kok. Tuh ada gentong. Full. Recovery. Gil. Kita ngendaliin guard captain dulu yang di utara biar nggak diserang base kita, cuy. Base kita hancur bubar kita, Pak. Guard captain mau mati lagi di sini. Pakai kurang buat defense-nya ya, Pak. Kurang lah. Ini kita suruh bersihin semua, cuy. Semua officer, cuy. Difficulty apa, Bang? Hard. Cari senjata ini. Kalau nggak nyari senjata, aku nggak main hard. Tapi paling easy, ya. Nice. Lanjut. Moral musuh banyak, Pak. Tadi Dongzu. Dongzu. Please. Yokata. Yokata. Terbentong di sini. Gampang kan senjatanya? Iya sih. Tapi mapnya sulit. Mapnya very very annoying to play ya. Mapnya sangat sangat annoying untuk dimainkan, Pak. Musuhnya semua, Pak. Semua pasukan anjay. Bodyguardku mati, nggak kuat ngeheal. Oh, musuhnya tinggal Heijin dan Sujin ya. Oke. Okay. Nyawanya 2 bar semua loh, cuy. Let's main. Saya keringat pun aku. Kayak kue lapis apanya. Enak kue lapis, cuy. Bikinnya aja yang malesin. Gampang itu bikin kue lapis. Kameranya juga nggak enak dipakai lagi. Nice. Wah, kita dapat full power semua, Pak. Tinggal kita kill yang di tengah. Goodbye. Goodbye, Kimi no. Unmei no hito ga boku janai. Kimi no hito, Kimi no, aku lupa liriknya, Pak. Pretender ya itu. Karakter emang perlu pola main. Melelahkan ya.
Asyik ada anak buahnya lagi di situ, Tao Chien. Nah, ada officer lain, Pak. No, saya nggak perlu officer gituan, ya butuhnya Heijin doang. Full kill, Bang, ajar. Enggak. Satu aja, Pak. No. Kalau dikeroyok gini ki, wah bikin pusing, Pak. Depan belakang apalagi, wah. Tapi bisa di defend loh, cuy. Apa enggak gigi loh. Wah, kita enggak bisa bertahan kalau dengan punggung. Pung masih damage 2 kali lipat, Pak. Menang kita, Pak. Yes. Yuk kata 2 jam akhirnya sih. Oke, akhirnya tinggal siapa? Suhuang doang ya. Sebenarnya sekalian ya boleh sih. Besok lah ya, sambil besok main lubu kayak main Heaven. Suhuang nanti yakin lama itu, mapnya lama lagi. Volcano Staff, bro. Lubu senjata keempat paling gampang. Lubu emang sih, lubu simple sih. Lubunya OP, Pak, masalahnya. Aku aja masih rank berapa dulu? Rank 7 itu dapetin senjata lubu not bad ya. Urong, Rema Kepel. Saya bukan superior, coy. Ini healer kan? Betul. Aduh, Pepsi Mas. Jadi itu sekiranya untuk game kali ini, besok kita lanjut karakter terakhir ya, Suwang. Terus mungkin main lubu, main apa ya, sesuai yang ada, kalau enggak ya ganti game. 1000 kill doang. Tapi dalam waktu 2 menit kan kalau enggak salah. Suwang satu lagi, Bang, tangga. Ah, capek, Suwang sulit itu. Sulit. Sekalian lah ya. Besok lah ya. Kalian perpisahan DW5. Belum ganti. Kalau enggak ya masih ada story sih, Chaos Mode sih. Tapi Chaos Mode game ini agak sadis, Pak. Enggak bisa nge-heal, Pak. Itu kita harus punya healer itu yang bikin otak sakit ya. Warrior Orochi, Bang, seru. Wah, Warrior Orochi yang nonton dikit, Pak. Terus sih seru. Aja pingin namatin. Tapi bolehlah kapan-kapan. Karena mungkin tidak teresonansi dengan pemain. Kan beberapa story-nya belum selesai kan. Sisanya kita main Chaos, cuy. Oh, Diao Chen. Jurong Menghuo. Oh, my God. Tadi tuh kiranya terlanjut WO4 beliin lah WO. Nah, kalau gamenya masih baru nggak bakal aku mainin, jadi kecuali dah beli ya. Sebagai informasi, kecuali kalau udah beli ya itu. Walaupun ya kita mungkin bisa main di versi Switch yang mana pakai emulatornya easy sebenarnya, tapi secara aku nggak bisa mainin, Pak. No. Game-nya masih baru, Pak. Game-nya lama kayak DW5 ini masih bisa sih. Lagi pula aku juga punya PS2. Jadi ya tinggal download sih. Berarti tuh senjata kurang Suhuang doang, BTW. Kita lanjut sambil besok mainin Chaos-nya Lubu mungkin. Sekalian, karena Lubu katanya easy untuk main Chaos. Kita lihat besok kalian main Chaos Lubu. Thank you for watching. Selamat beristirahat. Bye-bye. Thank you udah menonton. Untuk yang nge-give juga thank you ya tadi ya. Arigato. Thank you buat yang follow juga. Bye-bye. Wah, lelah. Lelah, Pak, main game lelah ya.
pusing.